Ex-striker dari PSS 5 yakni Yevhen Bokashvili kini diketahui sedang kembali menuju Indonesia. Sebelumnya Yevhen Bokashvili sendiri tengah bermain untuk klub Liga 2 Rumania yakni Otelul Galati. Namun bersama Otelul Galati, Yevhen Bokashvili tidak mampu menemukan performa terbaiknya dan akhirnya harus dilepas oleh klub Liga 2 Rumania tersebut dan kini berstatus sebagai bebas transfer. Namun jelang bursa transfer kedua Liga 1 2022, Yevhen Bokashvili justru didapati tengah dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Besar kemungkinan sosok Yevhen Bokashvili bakal bereuni dengan ex-klubnya yakni PSS Sleman di putaran kedua Liga 1 2022. Seperti yang diketahui, PSS Sleman juga baru saja melepas striker asingnya asal Brasil yakni Michel Chagas seusai putaran pertama Liga 1 2022 berakhir. Michel Chagas dilepas oleh PSS Sleman karena tak mampu melesatkan satu gol pun untuk Super Elzia dan besar kemungkinan Yevhen Bokashvili bisa saja menggantikan peran seorang Michel Chagas di lini depan PSS Sleman pada putaran kedua Liga 1 2022. Yevhen Bokashvili sendiri tentunya tidak akan perlu adaptasi yang cukup sulit di PSS Sleman mengingat striker asal Ukraina tersebut pernah tampil beberapa musim untuk Super Elzia. Menarik untuk dinantikan apakah Yevhen Bokashvili bakal benar-benar bereuni dengan PSS Sleman pada putaran kedua Liga 1 2022 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!